KPM. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sedang buat apa tu? Kepada calon-calon SPM, calon-calon SPM mesti tentu sedang bertugas lumus mengulang kaji pelajaran sebab SPM tak lama lagi. Dan bagi yang baru dapat result perpisahan SPM tahun 2020, mesti berdebar-debar universiti mana yang nak dapat nanti. Yang masih lagi tak tahu hala tuju, tertanya-tanya apa nak jadi akan datang kan. Jumpalah cikgu, jumpalah kawan-kawan, jumpa keluarga kan. Mungkin guru-guru di sekolah ada terima panggilan daripada pelajar, WhatsApp dan sebagainya berkomunikasi untuk berkongsi. Mungkin kaunselor. Kalau kaunselor tak apa, insyaAllah dia tahu proses membuat keputusan. Tapi hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita sebagai cikgu, kita sebagai kawan dapat membantu rakan kita, anak murid kita, ahli keluarga kita membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang betul. Contohnya, saya akan kongsikan bagaimana kita membuat keputusan melalui model IGN yang selalu kaunselor lakukan dan cara mendengarnya macam mana, nak proses tolong kawan macam mana. Kadang-kadang bila dia dah cerita tu, dia cerita kat orang lain pula. Jadi kawan kita pun rasa tak selesa. You tahu tak kawan I? You tahu tak anak murid tu? Kan tak cantik? Mestilah kita ada simpan rasa sikit sebagai kata orang rakan yang profesional, sebagai guru yang profesional. Perkara ini saya kena kongsi dengan anda. At least anda tahu menggunakan teknik yang betul dalam proses membuat keputusan membantu rakan dan murid-murid. Okey, kadang-kadang kan bila tiba-tiba anak murid kita, ini yang bukan kaunselor ya, ataupun kawan kita di tingkatan 5, tingkatan 6 ataupun bekas pelajar cemerlang sekolah dan sebagainya, bang boleh tak bantu saya? Saya kelirulah nak pilih kerjaya apa masa depan ni. Saya tak tahu nak buat keputusan. Boleh. Ni. Dan kita akhirnya dia bukan satu kata orang panduan membuat keputusan, tapi kita minta dia menjadi apa yang kita cakap. Kita, you kena jadi macam ni. You tak boleh minta ni. You kena minta ni sebab ni. Sebab kita rasa minat kerjaya dia tak sama. Kelayakan dia tak sama macam kita. Jadi, kita tersalah membuat keputusan untuk dia. Sepatutnya, sebagai seseorang yang dulu membuat keputusan, kita bukan buat keputusan untuk dia. Tetapi, dia sendiri memilih mana satu keputusan yang sesuai untuk dia. Jadi, dalam membina hubungan yang mula-mula tu, kita cakap dengan dia, boleh jumpa. Kita pun jumpa dengan dia. Ataupun kita berkomunikasi melalui Google Meet, atau Cisco Webex, ataupun WhatsApp, video WhatsApp, atau apa sahaja platform. Kita berkomunikasi. Hai, apa khabar? Contoh nama dia Azman. Hai Azman, apa khabar? Baik ni. Azman, apa yang kita boleh kongsi itulah. Saya ni sebenarnya saya tak tahu macam ni. Tapi sebelum tu saya kata, kita cakap, dah makan belum? Baru lepas. Sihat tak? Macam tak sihat sikit. Macam mana keputusan sampai sebab baru ni? Okey ke tak? Itulah. Taklah teruk sangat tapi okeylah. I dapat semua B. Okey, B tu boleh tu, saya kata. Boleh ni. Okey, dia kata okey. So kita kita bincang kan. Saya kata kita bincang, kita nak dapatkan solution anda, nak dapatkan akhirnya nanti anda dapat buat pertimbangan rasional. Mana satu? Betul, saya keliru. Sebenarnya saya nak jadi jurutera ada, saya nak jadi doktor pun ada. Saya nak jadi apa tu sebagai penjawat awam dalam bidang ketenteraan pun ada. Oh, ada tiga. Tapi saya tak tahulah mana satu. Okey, sekarang awak dah jumpa siapa? Jumpa siapa-siapa tak? Guru kaunseling ke rakan tak? Saya jumpa awak saja. Saya call awak saja. Jadi dia minta tolong kan? Jadi kita bina hubungan dulu mula-mula. Tanya sehat dia, apa khabar dia. Kita semak dia punya kerangka rujukan, dia punya kelulusan, apa tu, dia punya minat, bakat dia. Macam tu. Kita bina supaya dia trust kepada kita. Supaya dia percaya kepada kita untuk kita tolong seterusnya. Dalam masa yang sama, kita mesti ada kemahiran mendengar secara aktif. Okey, kadang-kadang apabila kawan kita hubungi kita ataupun anak murid hubungi cikgu subjek matematik contohnya, dia dah jumpa kaunselor dah. Tapi dia untuk mengesahkan sebab kita kawan paling rapat.
kita pula sebagai cikgu mata pelajaran matematik yang sangat close dengan dia. Kalau dalam kelas tambahan atau sebagainya sebelum ni, sebelum PKP, suruh duduk depan. Kalau dalam PDPR, dia dulu setengah jam sembang-sembang sebelum PDPR dilaksanakan, dijalankan bersama kawan-kawan yang lain. Nampak tak? Jadi sebenarnya bila dia dalam jumpa kita, dia tanya, cikgu, dah kita dah bina hubungan dengan dia. Okey, awak jumpa saya ni sebenarnya kenapa? Tadi awak tak, saya dah jumpa guru kamu sih. Dah jumpa dah. Memang betul cikgu, saya punya ni habis tu tak, saya nak pendapat cikgu juga. Maklum ajalah, remaja ni sebenarnya dia suka mendapat penilaian dan sokongan daripada orang sekeliling dia. Dia dalam proses kematangan dia tu kan, dia belum cukup matang, jadi dia perlu sokongan. Nanti balik dia akan tanya mak ayah dia pula dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai rakan, kita sebagai guru, kita kena bantu dia. Kalau kita, dia kata dah berjumpa dengan guru kaunseling, apa guru kaunseling kata? Apa kaunselor kata? Dia kata macam ni, saya memang dalam bidang, betul lah tu. Awak kena ikut cakap guru kaunseling. Sebab guru kaunseling tu, guru kaunselor yang bertauliah, yang memang dah latih dalam bidang kepakaran itu. Tapi saya boleh bantu awak. Contohnya kalau dia bukan minat jurutera, doktor dan sebagainya, dia minat dalam bidang matematik sebagainya. Saya guru matematik, saya beritahu apa kerjaya matematik, guru matematik macam mana. Saya posting dulu dengan gaji segini. Nampak tak? Dia sedang mendapatkan eksplorasi kerjaya di situ dengan pendedahan kawan, pendedahan guru tersebut, ataupun dia pendedahan daripada kawan dia yang kebetulan kawan dia pula bapa dia pencikgu matematik. Akhirnya dia dapat maklumat, dia dapat mengumpul maklumat dan dia dapat mengesahkan bahawa dia betul. Akhirnya dia dapat celik akal. Jadi perbincangan itu bukan perbincangan kosong, tapi satu perbincangan yang tersusun mengikut sistem dan proses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selepas kita teroka dan kita kenal pasti apa masalah kawan kita, kita dah analisis tadi kan, maka dia dah menyatakan masalah, penyataan masalah dia yang panjang lebar tu. Contohnya, kita dalam masa yang sama kita mengenal pasti, tibalah kini kita mengenal pasti masalah dia sebenarnya apa kan. Dalam proses mengenal pasti masalah ni, kita jangan judgmental kepada dia, kita hakimi dia, kita labeling dia. Dia kata ini memang salah awak, awak tak pandai, sepatutnya awak sebagainya kena macam ni, kita banyak hukum dia, ini salah awak, ini awak yang tak betul. Bila orang tu tidak ada kemahiran ataupun tidak ada maklumat bagaimana proses membuat keputusan untuk membantu rakan dia, akan terjadi nanti dia judgmental, dia menghakimi, dia tetap salahkan dia. Orang tu datang nak minta tolong kita kan, mesti dia berkobar-kobar nak jumpa dengan harapan yang tinggi supaya kawan dia dapat membantu, supaya cikgu dapat membantu. Tapi kerana kita tidak ada kemahiran membuat keputusan secara profesional, tidak pernah didedahkan tentang macam mana nak buat keputusan, maka kita hakimi. Ini semua salah awak tahu, sepatutnya awak tahu. Contohnya lah kan, ibu bapa suluh dia menjadi seorang doktor, contohnya kan, dia tak nak. Dia nak jadi cikgu. Sebab dunia dia minat kepada cikgu. Tetapi bila dia rujuk kepada kita, dia kata, kau ikut je cakap mak kau tu. Kau kan tahu mak cakap berkat tau mak kau tu. Apa yang dia cakap tu betul. Kau fikir tak masa depan dia macam mana, apa semua. Apa yang dia dah cakap ni. Kita dah judgmental kepada dia. Dan bila kita kata pula kepada dia, you tak dengar cakap mak ni, you salah. Itu dia akan rasa down. Tetapi sebagai pendengar yang baik, pendengar yang aktif, rakan yang bagus, ada kemahiran membuat keputusan, kita cakap dengan dia, Man, I rasakan itu you jumpa guru kaunseling. Dia akan bantu you. Dan bawa sekali ibu bapa you jumpa. Itu mungkin salah satu solution. Kerana hanya guru kaunseling aja yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam kaunseling kerjaya. Akhirnya, pasti Azman akan rasa seronok dengan keputusan yang dia perolehi nanti. Dan ibu bapa dia rasional dengan bakat dan potensi semula jadi yang ada pada anak.
sekarang kita bertukar pula bagaimana kita membantu mereka menyelesaikan masalah dengan membina alternatif, memilih alternatif dan kesannya kepada dia. Saya bagi contoh. Okey. Contohnya satu klien ni bernama, saya tak sebut nama samaran ya, Siti. Siti ni dapat tawaran masuk universiti. Universiti ya, UIA dalam bidang apa tu, undang-undang. Minat dia daripada kecil memang undang-undang. Tapi bila dalam proses kaunseling tu, dia dapati bahawa Siti ini mempunyai masalah ekonomi di mana mak ayah dia bukan yang kaya sangat. Tapi dia mendapat perfect score. Dia dapat 9A. 9A1. Jadi, kalau seandainya kawan-kawan jumpa kawan-kawan yang perfect score ini tetapi ekonomi tak bagus sebab adik-beradik lagi, adik-beradik dia tak belajar mana-mana dan dia seoranglah anak tunggal ataupun dia yang paling pandai, maka dia pasti akan ada mempunyai unfinished business dan prasangka persepsi, stigma, takut masuk IPTA sebab tak ada duit nanti nak bayar yuran beribu-ribu. Sebab selalu dihujani, kalau pelajar-pelajar ni dihujani dengan surat-surat daripada universiti swasta, kolej dengan kos beribu-ribu. Dia dah kat situ dah takut tak? Dia andaikan bahawa universiti awam pun macam itu juga. Tetapi adik-adik, jangan risau. Saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan, kepada guru-guru yang mungkin mendengar, apabila masuk IPTA apa ataupun IPTS, pertama sekali mereka ada pinjaman PTPTN. Yang kedua, ada juga bantuan MARA ataupun tajaan-tajaan lain. Apabila Siti tadi mendapat 9A, tak payah. Penaja sendiri akan jumpa pada anda dengan mudahnya. Kalau seandainya contohnya dia masuk di UiTM, MARA akan bantu dia. Kalau bukan pun UiTM, mungkin Uni KL dan sebagainya, MARA pun akan bantu dia. Ada kemudahan-kemudahan pinjaman di Malaysia ni adik-adik, insya-Allah. Ada PTPTN, ada pinjaman MARA, ada tajaan-tajaan lain, biasiswa, apa saja bantuan keuangan daripada agensi awam dan swasta. Cuma sampai kata orang teruk sekalipun, bank pun menawarkan pinjaman. Nak tak nak je adik belajar. InsyaAllah, dengan kemudahan yang ada ini, yakinlah bahawa nanti dia sampai ke universiti, kaunselor ataupun pegawai-pegawai berkaitan hal ehwal pajak akan kaunsel anda, akan bimbing anda, buat perunding cara dengan anda untuk memastikan anda belajar dengan senang, keuangan yuran dijaga terbela dengan syarat anda nak atau tidak, dengan syarat anda belajar saja dengan tekun. Bila anda belajar dengan tekun dan keputusan pula dapat perfect bagus kat universiti, kalau marah, lagilah anda tak perlu bayar balik. Sebab hadiah untuk anda kerana menjadi pelajar terbaik. Mana-mana agensi di bawah MARA akan memberikan bantuan, pinjaman ataupun apa tu, allowance yang sesuai dengan syaratnya. InsyaAllah, anda jangan risau. Teruskan belajar. Tanggungjawab anda habis peperiksaan SPM ini adalah belajar dan belajar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, sebagai contoh tadi, apabila isu Siti, dia tidak mampu nak pergi ke universiti, dia tak yakin dia ada bantuan kewangan dan sokongan, tapi bila masuk universiti dah tahun ketiga, dia rasa seronok, ada bantuan, cukup makan, pakai semua. Dan ketika itu, kalau seandainya ada pelajar jumpa cikgu-cikgu atau kawan-kawan jumpa kawan yang lain, tolong mengutarakan apakah alternatif-alternatif yang ada. Tanya dia, okey, kalau you rasa you tidak ada duit, kalau anda tahu, apakah cara kaedahnya untuk kita belajar? Dia akan cerita, mungkin bapa aku kena buat pinjaman kot. Lepas tu dia kata, pinjaman satu. Dia kata, jiran aku belajar lah. Tapi aku dengar marah-marah. Ada pinjaman marah. Sebut, marah. Yang ketiga, tapi kan bapa aku kata dia ada PTPTN. Nanti kat universiti ada PTPTN. Ayah dia pun explore juga daripada orang kampung. Yalah, orang kampung kerja pun berkebun saja, petani kan. Ada PTPTN, dia sebut kan.
Tapi kan worst come to worst pun, aku rasa mak aku cakap dia nak gadaikan dia punya emas lah, barang kemas. Nampak? Dia sebut tentang aset, mencairkan aset. Cukuplah kalau empat ni. Dia sebut marah, dia sebut PTPTN, dia sebut pinjaman dan mencairkan aset tadi. Dia sendiri yang menentukan apakah yang ada pilihan untuk dia belajar lagi dengan bantuan-bantuan keuangan ini tadi. Selepas itu, apabila kita melaksanakan tindakan, bila melaksanakan tindakan, ingat sebagai kawan, termasuklah saya sebagai kaunselor sekalipun dalam proses kaunseling, saya tidak boleh membuat satu keputusan untuk klien saya. Dan kita seboleh-bolehnya, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan membuat keputusan untuk mereka. Setelah kita rasionalkan balik semula, kita sebut balik semula, minta penjelasan daripada dia. Tadi awak sebut macam ni, awak sebut macam ni, awak sebut PTPTN, awak sebut marah, awak sebut pinjaman bank, awak sebut cairkan aset. Mana satu rasanya awak rasa peluang? Dengan keputusan awak yang dapat 9A1 ni, Siti, awak rasa awak boleh tak mana satu yang terbaik ni? Saya rasa saya nak mohon marah lah. Nampak? Dia dah pilih satu. Kalau contoh marah tak dapat aku, saya rasa PTPTN. Dia nak mengesahkan berjumpa dengan kita, mana satu which is better untuk dia. Jadi endorsement daripada kita tu, atau pengesahan daripada kita tu, menyebabkan dia dapat keyakinan untuk membuat keputusan. Kalau seandainya kita tak mampu, anda kena beritahu, Siti, better jumpa guru kaunseling ataupun kaunselor, nanti dia akan tolong. Tapi tadi awak dah fikir awak nak pergi marah kan? InsyaAllah dengan result awak yang bagus ni, kita sokong dia. Tetapi keputusan dia yang menentukan. Kalau seandainya kita yang menentukan apa terjadi kepada dia, dia akan salahkan kita. So, selepas kita berbincang dengan Siti tadi, Siti pun lega. Dia kata, So, kita ukur. Kita boleh semak dia punya tahap kelegaan dia. Okey, Siti. Tadi you jumpa I sebelum jumpa dengan saya. Sekarang you dah jumpa. Apa you rasa? Apa awak rasa? Saya rasa sikit lega lah. Dia kata sikit lega. Okey. Tadi awak dah buat keputusan kan? Awak kata awak nanti marah. Lepas tu, yeah, saya rasa macam tu. Nanti awak notakan tau. Awak catat lah. Dalam listing teknik yang dipopularkan oleh Profesor saya, Safiq Musa'lah. Dia kata, melalui teknik listing ni, dia dapat melegakan di mana masalah kita direkodkan. Jadi, bila kita nak fikir, kita ambil balik. Kalau semua kita simpan ke dalam minda kita, otak kita ni pun, dia pun ada kapasiti dia. Seperti yang saya cerita, bagaimana pendekatan multi lockdown dalam rehat pun kena ada teknik jedah, rehat sekejap untuk recharge balik. Jadi bila kita dokumentkan kita punya masalah, kita dapat lega. Bila kita tengok balik, bagaimana proses kita membuat keputusan dengan profesional. Ini kita listingkan dan sebagainya. Selepas itu, bila kita dah selesai dan sebagainya, dan kesan daripada situ, Siti, awak rasa betul tak tindakan? Saya rasa dah betul lah. Kita yakinkan dia, kita sokong dia dengan keputusan awak ni, sebenarnya awak boleh pergi jauh. InsyaAllah, ramai yang akan membantu awak. Kemudian, selepas itu kita buat penamatan dengan dia. Kita rumuskan semula. Siti, ingat tak tadi mula-mula awak ada cakap macam ni kan? Awak rasa sangat stres, awak rasa takut nak masuk universiti sebab saya tak mampu, adik-beradik saya tak ada yang masuk universiti, saya seorang. Tapi awak ingat tak, awak ni adalah seorang pelajar yang cemerlang di sekolah. Awak selalu dapat nombor satu. Apa-apa awak dapat anugerah. Awak mesti akhiri di Menara Gading, awak mesti selesaikan dengan baik untuk keluarga awak. Nampak, kita bagi dia satu sokongan supaya dia dapat celik akal, supaya dapat berfikir dengan lebih jauh lagi. Sebab keliling keluarga dia tadi, Siti, tak ada rakan-rakan kan? Dia tak ada abang, kakak dia masuk universiti. Jadi ketika kita membuat penamatan itu, kita rumuskan dia. Rumuskan, akhirnya dia buat keputusan macam ni. Lepas tu kita boleh tanya dengan dia, okey, kalau saya bagi rating tahap kelegaan awak, Siti, daripada 1 hingga 10. Tadi mula-mula awak stres kan? Sekarang berapa awak rasa? Saya rasa sekarang 10. 10. Kalau 10 maknanya dia lega. Dan bila tahap kelegaan menunjukkan dia dapat celik akal, dia dapat pedoman dan mengesahkan kebimbangan dia itu dapat dihilangkan dengan bantuan kita sebagai kawan, yang di mana kita memberi satu proses tolong bantu mengikut
peraturan ataupun proses yang betul. Baiklah adik-adik, dengan proses tadi sebenarnya kita dah membantu rakan kita untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Sebab proses bantuan kita ini selalunya adalah kawan-kawan yang mungkin mempunyai konflik peribadi, masalah kerjaya dia, untuk mendapatkan celik akal, untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan sokongan. Kehadiran kita yang dihadir secara sukarela itu kita raikan dan kita mempunyai kemahiran membuat keputusan proses yang saya sebut tadi, insyaAllah kawan akan dapat rasa lega, anak murid kita akan rasa lega dengan bimbingan kita. Dan dia akan balik semula kepada anda untuk ucap terima kasih satu masa nanti apabila dia berjaya menjejakkan kaki di universiti. Dan Siti pun berbuat begitu kepada saya. Dan seterusnya, apa lagi? Dan bila keadaan macam itu berlaku, kita boleh buat susulan. Kita telefon dia. Hai Siti. Siti, apa khabar? Baik. So, macam mana Siti? Saya dah masuk universiti. Macam itulah kan. Kita selalu sembang macam tu berhujung kan. Jadi kita boleh tanya khabar dia. Kalau dia okey, okey. Kalau dia tak okey, macam mana saya boleh bantu lagi. Itulah dia, sharing is caring. Tapi dalam perkhidmatan tu beritahu Siti, walaupun kita orang biasa, walaupun kita tidak dilatih sebagai seorang kaunselor, tetapi kita boleh simpan rahsia. Belajarlah menyimpan rahsia dan aib rakan ya, supaya trust dan kepercayaan ada pada diri kita sebagai rakan ataupun sebagai guru mata pelajaran yang di mana dia minta bantuan untuk kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan pertolongan itu, dia akan berjaya dan pengorbanan kita, masa yang kita luangkan akan dihargai oleh dia. InsyaAllah dia tidak akan lupakan sumbangan kita. Semoga anda dapat membantu rakan anda dan anak murid kita kepada guru-guru di luar sana dengan cara yang profesional. Itulah anak murid kita, itulah kawan baik kita. Kalau tak kita bantu, siapa lagi dia nak minta tolong? Dengan proses yang kita kongsikan tadi, supaya anda dapat membantu rakan dengan jayanya. Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan kaunselor anda di sini akan datang. Nantikan, tunggu di depan TV. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan topik-topik yang menarik khas untuk anda di luar sana.